Perbuatan seorang lelaki mengempuk kepala ibu kandungnya dengan topi keledar berbalas apabila dihukum penjara 5 bulan oleh Mahkamah Magistrate iKeroh. Magistrate Nabilah Nizam menjatuhkan hukuman itu terhadap Izzat Hamidi Abdul Latif, 35 tahun, yang mengaku bersalah terhadap pertuduhan sejurus dibacakan dan diterangkan oleh jurubahasa mahkamah. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap Asiah Muhammad Said, 60 tahun, dengan cara memukul di kepala dengan topi keledar warna merah. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Jalan Tambak Bugis, Teluk Mas dekat sini, kira-kira jam 12.30 tengah hari pada 4 Ogos lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan jika disabitkan boleh dihukum penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebat atau dengan mana-mana dua hukuman itu. Terdahulu, tertuduh menyatakan tindakannya itu disebabkan dia marah ditegur oleh ibunya selain malu apabila keluarga mengetahui dia baru keluar daripada pusat serenti. Dalam pada itu, Timbalan Pendakwa Raya Wardah Izhar bagaimanapun memohon hukuman setimpal dikenakan kerana mangsa adalah ibu kandung tertuduh. Kita harusnya lebih menyayangi ibu kita sendiri kerana pengorbanan ibu yang melahirkan kita di dunia adalah pengorbanan yang paling besar melebihi apapun. Nilai murni kasih sayang harus diterpakan dalam masyarakat supaya perkara seperti ini tidak berlaku lagi di masa akan datang.